Memiliki jadwal manggung yang padat, membuat Noah harus memiliki tenaga ekstra untuk tetap bisa tampil prima di setiap penampilannya. Tak jarang di sela-sela kesibukannya, para personil Noah melakukan candaan untuk mencairkan suasana. Lukman Hakim atau yang lebih akrab disapa Lukman Noah, menjadi salah satu personil Noah yang kerap kali melakukan aksi lucu itu, dia selalu berhasil membuat para personil Noah lainnya tertawa. Nah, berikut ini saya sudah merangkum beberapa momen lucu yang dilakukan oleh Lukman Noah. 1. Menirukan Ariel. Ya, Lukman terdengar menirukan Ariel yang sedang berlatih membawakan lagu Kisah Cintaku, hal ini membuat rekan-rekannya tertawa karena tingkahnya. Dua anggota CIA, Lukman mengaku dirinya adalah anggota CIA, yang memiliki arti cowok idaman Antapani, tentu saja hal ini membuat rekannya bahkan sang manajer tertawa terpingkal-pingkal. Perlu Anda ketahui kalau saya adalah CIA, cowok idola Antapani. 3. Dipengaruhi cuaca, saat tampil di acara TV, Lukman mengatakan kalau musik Noah bisa saja dipengaruhi oleh cuaca, sontak saja hal itu membuat Ariel, David, Ari Lasso dan Andre Taulani tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Lukman tersebut. Dipengaruhi oleh lingkungan atau pengaruh cuaca juga bisa. Pengaruh cuaca juga bisa. Pengaruh cuaca juga bisa. Empat, mengganti lirik lagu, Lukman pernah memparodikan lagu Para Penerka jadi Paracetamol, hal ini membuat Rio Alif dan David yang ada di sampingnya tertawa karena ulah lucunya. Kita nyanyikan lagu Noah featuring Iwan Fals ya. Paracetamol, paracetamol. 5. Main gitar sambil pasang muka lucu. Ya, Lukman pernah melakukan ini saat Noah sedang latihan untuk konsernya, aksinya ini membuat semua personil tertawa terpingkal-pingkal. 6. Mengendarai mobil di dalam pesawat, saat Lukman sedang berada di dalam pesawat, dirinya bertingkah seolah sedang mengendarai sebuah mobil. Tujuh, belum gajian bikin emosi. Saat tampil di salah satu stasiun TV Transmedia, Lukman memberikan sebuah keletukan, kalau belum gajian itu bikin emosi bukan baper seperti yang dikatakan oleh David. Tentu hal ini membuat penonton tertawa. Belum gajian. Cuma bukan baper, emosi. Itulah beberapa momen lucu yang pernah dilakukan oleh Lukman Noah. Sebenarnya masih ada banyak momen-momen lucu yang pernah Lukman lakukan. Buat kalian yang tahu, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.